Ki Hajar STEM 2021 sudah selesai. Setiap tim berkompetisi dari tahap basic, intermediate, sampai tahap final. Di tahap final, para finalis diminta membuat proyek berupa video problem solving, video tema, dan juga presentasi di hadapan juri. Inilah para Gen Ki Hajar terbaik jenjang SD. Juara umum diraih oleh kode tim Jatim .01.00183 dari SD Unggulan Al-Ya'lu, Provinsi Jawa Timur dengan nilai 837. Juara dengan kategori terkritis, The Most Critical Thinking, diraih oleh kode tim Sumsel .01.00032 dari SDIT Harapan Mulia Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai 217. Juara dengan kategori terkreatif, The Most Kreatif, diraih oleh kode tim Sulsel .01.00007 dari UPTD SD Negeri 71 Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai 210. Juara dengan kategori terkolaboratif, The Most Kolaboratif, diraih oleh kode tim SDB .01.00018 dari SD Negeri 07 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai 213. Juara dengan kategori terkomunikatif, The Most Komunikatif, diraih oleh kode tim Sultan .01.00002 dari Minggol, Provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai 225. Berikut adalah Gen Ki Hajar terbaik dari jenjang SMP. Juara umum diraih oleh kode tim DKI .02.00181 dari SMP Lab School Kebayoran, Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 858. Juara dengan kategori terkritis, The Most Critical Thinking, diraih oleh kode tim Kalsel .02.00007 dari SMP Kristen Kanaan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai 206. Juara dengan kategori terkreatif, The Most Kreatif, diraih oleh kode tim LN .02.00060 dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur tingkat SMP dari Sekolah Indonesia Luar Negeri dengan nilai 202. Juara dengan kategori terkolaboratif, The Most Kolaboratif, diraih oleh kode tim Aceh .02.00003 dari SMP Tekunya Arif, Fatih Bilingual School, Provinsi Aceh dengan nilai 202. Juara dengan kategori terkomunikatif, The Most Komunikatif, diraih oleh kode tim Jabar .02.00073 dari SMP Muhammadiyah 8, Provinsi Jawa Barat dengan nilai 213. Berikut adalah Gen Ki Hajar terbaik jenjang SMA. Juara umum diraih oleh kode tim Lampung .03.00015 dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung, Provinsi Lampung dengan nilai 900. Juara dengan kategori terkritis, The Most Critical Thinking, diraih oleh kode tim Sumsel .03.00032 dari SMA Negeri 3 Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai 214. Juara dengan kategori terkreatif, The Most Kreatif, diraih oleh kode tim MTB .03.00082 dari SMA Negeri 1 Sumbawa Besar dari Nusa Tenggara Barat dengan nilai 208. Juara dengan kategori terkolaboratif, The Most Kolaboratif, diraih oleh kode tim Jateng .03.00048
dari SMA Negeri 7 Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 211. Juara dengan kategori terkomunikatif, the most komunikatif, diraih oleh kode tim Jateng .03.00291 dari SMA Negeri 1 Welahan, Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 220. Berikut adalah gen kiajar terbaik jenjang SMK. Juara umum diraih oleh kode tim DKI .04.00147 dari SMK Negeri 26 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 799. Juara dengan kategori terkritis, the most critical thinking, diraih oleh kode tim Jateng .04.00003 dari SMK Bakti Nusantara Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 212. Juara dengan kategori terkreatif, the most kreatif, diraih oleh kode tim Jateng .04.00052 dari SMKS Al Islam Surakarta dari Jawa Tengah dengan nilai 211. Juara dengan kategori terkolaboratif, the most kolaboratif, diraih oleh kode tim Jatim .04.00005 dari SMK Negeri 1 Subang Situbondo, Provinsi Jawa Timur dengan nilai 211. Juara dengan kategori terkomunikatif, the most komunikatif, diraih oleh kode tim Lampung .04.00003 dari SMK SMTI Bandar Lampung, Provinsi Lampung dengan nilai 218. Selamat kepada para gen kiajar terbaik. Teruslah berkarya, berinovasi untuk kemajuan pendidikan Indonesia.